Sosok Verdi Sambo disebut masih menjadi orang yang berpengaruh di Polri. Hal itu yang membuat pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menyinggung soal ketakutan petugas pada sosok Verdi Sambo. Ketakutan juga berujung pada barang bukti besar berupa baju yang dikenakan Brigadir J di hari penembakan yang masih jadi misteri dan seakan keberadaannya ditutupi. Hal itu diungkapkan Kamarudin selesai menghadiri pemeriksaan di Bareskrim Polri Selasa 2 Agustus. Pasalnya, kata Kamarudin, para penyidik di Bareskrim Polri tak ada yang berani menjawab pertanyaan yang diajukan olehnya. Kepada penyidik, Kamarudin juga sudah mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta kasus kematian Brigadir J untuk diusut tuntas. Alih-alih mendapat jawaban memuaskan dari penyidik, Kamarudin menyebut ada seorang perwira menengah Polri memberi tanggapan. Disebut ada seorang perwira menengah Polri yang justru angkat tangan perihal penanganan kasus Brigadir J. Sosok Paben tersebut, kata Kamarudin, justru menyuruh kuasa hukum Brigadir J bersurat kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!